udah gak ada hubungan lagi. Ngerti, Cak. Tapi kan aku sini mau ngejelasin, Cak. Enggak, jelasin apa lagi? Kita udah gak ada hubungan dan kita udah putus. Kamu udah di PHK, sekarang kamu udah nganggur, gak ada pekerjaan, dan kere, gak ada duit. Aku ngerti, tapi gak kayak gini. Kamu maafin aku. Gak mau, kamu udah miskin, gak mau. Enggak, Cak. Nanti kalau misalkan aku beli skincare, nge-mall, beli baju, perawatan aku pakai apa? Aku ngerti. Emang putus cinta aku, doang? Aku punya tabungan. Aku punya tabungan. Hah? Nih. Punya tabungan? Punya tabungan. Tabungan apa? Hah? Lo bilang tadi katanya ada duit. Tadi gak ada duit. Kan uangnya dicelengan, Kak. Ya. Ini tabungan ini udah aku simpen untuk Ica. Cak, ini aku kasih buat kamu. Gak mau. Apaan tuh celengan putus kayak gitu? Please, Cak. Kalau punya tabungan celengnya, celengan ayam lagi. Iya, Cak. Kamu lihat isinya. Hah? Cak. Duit! Apa? Ini buat kamu, Cak. 5.000! Ada 50.000 kali. 500 perak! Lihat, 5.000 buat finir aku. Ini cukup. Mana cukup? Ya ampun, finir aku tuh mahal banget, Pandi. Cak, dapat apa 5.000, Kak? Please, hargain aku dulu, Cak. Ini buat aku, mau. Susah payah. Nggak mau, aku nggak mau ya sama cowok pengangguran kayak kamu. Pergi dari sini. Paling nggak ini bisa untuk sementara, Cak, sampai aku bekerja. Cak, ada kakak ganteng di sini. Mau HP-nya sekalian nggak? Cak. Aku jualan HP. Cak, dengar. Ada sih? Nggak mau, sana. Aku udah bilang sana. Cak, please. Ada HP-nya juga lagi promo buat kamu, Mak. Mau hanya sekalian. Hah? Apa ini bener-bener dari cewek? Ternyata. Cak, dia genit banget. Iya, dia genit. Aku boleh? Tuh, minta nomor. Genit. Biasa ya, Cak, kalau ngeliat artis jangan kayak Cak. Gitu. Cak, please, Cak. Jangan ini, jangan ini. Jangan apa bener-bener. Iya, jangan. Apaan sih? Aja deh. Enggak mau cowok aku. Aku udah ada hubungan lagi ya. Cak. Kamu bisa lihat aku, enggak, aku enggak apa-apa. Pergi dari sini. Pergi. Mau ke mana? Pergi. Kamu boleh balik lagi sama aku asal kamu punya pekerjaan. Mending kamu kerja aja deh. Sana banyak ngomong kamu. Yuk kita pergi. Kadija. Kadija, kabelnya enggak jadi. Kak, halo. Foto boleh enggak ya? Sama minta kuota gratis kuota loh. Hah? Jadi kakak udah tahu mau bantuin aku gimana? Tahan dulu, jangan denger Luping ngajak kamu. Kita harus bantuin gimana? Kita harus bantuin dia, ya kita mau gak mau kita harus bantuin dia cari kerjaan dulu. Soalnya kan ceweknya maunya dia kerja. Kerjaan apa ya? Yaudah, kita kasih saran dia, yuk. Yuk. Gimana, Kak? Kamu beneran mau? Kamu beneran cinta? Cinta, kamu beneran sayang? Berarti mau kerja? Kita udah mau menikah, Kak. Apapun berarti beneran mau lakukan? Kerja? Iya. Biar cewek kelepek-kelepek sama kamu, kamu harus cari kerjaan secepat mungkin, kerjaan yang kekinian. Bling-bling. Yang pokoknya dapat duitnya gampang. Yang bling-bling, yang bling-bling, yang bling-bling. Habis gitu. Contohnya, Kak. Pokoknya ini cewek ngeliat kamu bling-bling. Tahu enggak? Bling-bling. Saya tahu saya harus ngapain. Benar. Tahu. Wah, bagus. Yakin banget kamu. Kita langsung laksanakan. Besok saya kasih tahu lokasinya di mana. Kakak silakan. Kita ketemuan di sana ya. Oke. Bagus ya. Makasih ya, Kak. Sangat bagus. Sampai ketemu besok okay. Ya. Oke. Okay. Sobat Bucin dimanapun kalian berada, kita udah berniat bakal bantuin sobat Bucin kita kali ini, si Pandi. Pokoknya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Bucin banget. Iya banget.